sepeda motor kayu. Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengarnya? Ya, ini bukan tiruan sepeda motor yang dibuat dari bahan kayu, melainkan sepeda motor yang sebagian besar onderdilnya diganti dengan bahan kayu. Sepeda motor ini dimodifikasi oleh Surono Sulistyo, warga Blukukan, Colomadu, Karanganyar. Bagian yang masih orisinil dan luput dari permakan kayu adalah blok mesin, knalpot, dan roda. Kayu yang dipakai sebagai material adalah kayu jati. Kayu jati dipilihnya sebab diyakini kuat. Semua kayu yang dipakai Surono adalah kayu bekas. Seluruh proses kreatif ini dilakukan Surono sendiri. Pria ini butuh sebulan menggunakan waktu longgarnya mengerjakan semua. Meskipun telah diganti dengan kayu, namun semua sepeda motor tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Keamanan saat berkendara tetap menjadi perhatian utama pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk muatan ini. Ini paling jauh dibawa kemana dan berapa kilometer per jam? Ini Madiun pernah, sampai mau ke Caruban itu saya pulang. Ya sambil nyoba kekuatan. Gitu. Ini mungkin rencana mau saya ke Batu, Wonogiri. Mencari kekuatan sampai di mana. Kayu-kayu ini. Berapa kilometer per jam, Mbak? Ini bisa 80 kilometer per jam. Bukan hanya sepeda motor kayu. Pada tahun 2001, Sulis juga berhasil membuat sepeda ontel kayu. Sepeda tersebut juga masih sering ia gunakan bersama dengan sepeda motor uniknya ini. Aji Tulus Pamungkas, Solo Pos TV.